Eh, ada menaga. Ingat ke tak ada? Eh, kita ada tamu ke ni? Ada. Siapa? Ada member Oman lah. Okay, ada member Oman ni. Dia ada duduk kat ruang tamu tu? Haa, duduk lama-lama. Okay. Kita jumpa kejap. Nak bersalam dengan dia ni, kita nak jumpa dengan dia ni, kena cuci tangan dulu. Haa. Kau tidak tak boleh kan? Assalamualaikum Syed. Assalamualaikum Rashid. Rashid daripada kumpulan Teja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, dah silap-silap nama Nama ni. Bila aku teringat kamu, aku teringat Syed. Tapi Syed itulah banyak kali berjanji statu pun tak menjadi. Betul tak? Orang sibuk ni itulah rupanya. Tu cerita. Cikgu buka je mata kamu. Syed Rashid, aku kalau demo kawan kita ni tak tahu mana keropanya Rashid Teja ni. Lama menoh tak nak tengok muka katanya. Dia orang mesti tak tengok. Ini keropanya. Alamak, handsome Rashid. Udah tak keropanya handsome. Tapi, Syed kan, penampilan kamu dah lain pada dulu tau. Allahuakbar. Betul? Itulah Abang kita daripada semasa ke semasa kehidupan kita ni Abang Man pun faham lah. Yalah. Kehidupan kita ni semakin hari kita ni bukan semakin muda memang. Betul. Jadi perubahan tu perlu. Supaya insya-Allah bila kita kembali bila jumpa Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya. Allah sukalah pada kita. Betul. Sebab betul. Penampilan Abang Man tengok saya sekarang ni Abang Man. Dalam penampilan insya-Allah Nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi bila kita ngamalkan sunah-sunah ni Abang Man masya-Allah. Ya. Allah suka pada kita. Dia sayang kan? Allah sayang pada kita, Allah bagi rahmat pada kita insya-Allah. Yalah. Dia yang lebih penting di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad kenal kita. Betul. Jadi apa cerita Abang Man? Saya pun lama tak jumpa Abang Man ni. Aku sebenarnya inilah rupanya Syed. Buatlah kerja apa yang patut. Sekarang ni kamu tahulah nak show pun tak ada apa-apa nak ada dah kan. Iyalah. Kalau yang ada pun tak jatuh-jatuh. Banyak tu kalau saya tengok show Maman dengan Max story sana kemari kemari. Tak adalah banyak mana tapi yang ada nak nunggu ni deposit tak jatuh-jatuh lagi. bila deposit betul tak menjaya? Ya. Deposit dia kata tunggu je kata habis. Macam mana orang lama nak tunggu? Betul. Ini asyik kan? Kita pergi ke zaman masa Rashid dengan Teja dulu kan. Okey, di dalam Teja tu ahli-ahlinya setahu aku Lan, Syed. Lagi siapa ya? MP lagi? First batch dengan Zul. Zul ya? Zul Bulu. Zul Bulu. Zul Bulu ya? Apa ya berbulu tu? Sebenarnya kita pun banyak bulunya kan. Tak tahu dia berbulu ke orang berbulu dengan dia. Tak pasti Abang Man. Tapi dia orang buat apa sekarang ni? Jadi mereka ni semua terutamanya kita punya bos Encik Syed. Kita kumpulan Teja ni lah pengasas dia ni. Abang Man pun faham. Dia ni dah jadi manager pada port. Jadi dia hari ni pun baru telefon tadi dia berkirim salam. Dia kata dia ada di Kuala Lumpur. Dia tahu kita jumpa ni. Dia pun rasa hampa jugalah tak dapat bersama. Tetapi sebab dia dah bertugas tak kan. Kepada kawan-kawan semua kan kena tahu Syed ni pengasas kumpulan Teja. Betul. Selaku main gitar dia kan. Itulah saya ni dia pun sibuk tak dapat nak bersama dengan kita hari ni. Apa ni album Teja sebenarnya Syed ya? Ada berapa album Syed? Okey Abang Man. Untuk Teja sebenarnya kita ada dua album. Bersama dengan Teja. First punya album pertama tu diterbitkan oleh ROP lah. Kita punya arwah Rahim Usman Abang Rahim yang telah kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk album kedua kita bekerja dengan Zulkif. Jadi dua album sajalah. Antara lagu-lagu yang album pertama yang kedua tu yang mana satu lagu yang hit? Kalau nak ikutkan Abang memang lagu pertama tu lah. Album pertama ke lagu album kedua? Album pertama tu. Yang pertama tu apa tajuk lagu? Yang apa album pertama tu kita ada lagu Kau Yang Tak Mengerti. Kau Yang Tak Mengerti. Okey, tuan-tuan je. Mika tengok tengok TV buat apa? Kamu tengoklah tuan-tuan mereka. Sebenarnya bukannya lagu tak mengerti. Dia yang tak mengerti. Tapi itulah kepada kawan-kawan. Inilah dia penyanyi Kau Yang Tak Mengerti. Kepada peminat-peminat Teja kan. Peminat-peminat rock-rock zaman 90-an tu kan.
sekurang-kurangnya Rashid kita ni akan menyanyikan sikitlah lagu untuk kawan-kawan semua. Oh. So mengingatkan kembali di zaman itu, masa tu zaman tu mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang baru kahwin, ada yang sekolah lagi. Betul tak Cik? Apa kata nyanyikan serangkap dua lagu Cik? Nak kena nyanyi di rumah ni. Sikit kurang dia orang dapat mengimbau kembali, ini penyanyi dia kan. Tu ceritanya. Cuba try sikit Cik. Okeylah, sebab permintaan Abang Man, mana Abang Man ni orang yang saya hormati dalam bidang muzik ni, sebab kita pun tahulah Abang Man dan May ni sangat lama berkecimpung. Yalah. Dan Abang Man sendiri, masa saya kecil lagi, saya dah minat kumpulan May ni, Abang. Ini saya nak bagi tahu ke Abang Man sebenarnya ni. Terima kasih lah. Tadi saya sangat teruja lah dengan kumpulan May. Tambah daripada Ipoh lah tu. Betul. Masa tu Ipoh, apa ni, Johor Bahru kita berentap lah. Band dengan May-nya, dengan Sofia. Ada macam-macam band lah keluar. Yalah. Johor pun begitu juga. Banyak kumpulan dia lah. Antaranya memang saya paling minat kumpulan May lah. Mana menjadi orang itu? Orang kampung kita. Kalau itu kan kita dengar kan suara Rashid yang yang aku pun kalau lagu kau yang tak mengerti tu pun aku pun tak boleh tahan tu. Bila aku dengar lagu kau yang tak mengerti ni kan, aku rasa pilu. Sedih mengingatkan seseorang ke, bukan macam-macam lah kan. Cuba Cik nyanyikan sikit Cik. Aku pun sedih juga lagu tu Cik. Okeylah, kita ambil key-nya dulu apa mana. Ambil key je. Dah lama tak main Cik. Lama dulu apa mana. Tapi lagunya ingat ya. Lagunya ingat. Pasal hak selalu juga lagu tu keluar radio. Sayangku, sungguh perihnya hati ini bila ku mengenal dirimu. Layan membuat diri aku terguris pilu bagai di susu. Dia orang mesti dah tahu. Dia orang mesti dah ingat lah tu. Awak pun lupa kuat dia. Dah lama tak main, Abang. Dia orang dah ingat tu. Itulah kawan-kawan. Inilah dia penyanyi kau yang tak mengerti. Tapi memang betul. Kadang-kadang Rod ni memang tak mengerti tau. Tapi nak buat macam mana kan? Dah itu cara dia. Macam mana? Sibuk. Medangnya sibuk je. Tapi dia tak mengerti sebenarnya. Tak mengerti. Dia katakan kau yang tak mengerti. Ini sekarang ni apa aktiviti sekarang Cik ya? Jadi Meman dan untuk semua aktiviti saya sekarang ni, saya sendirilah sebab semua teja ni semua masing-masing sibuk aktiviti sendiri. Okey. Jadi buat masa ni saya pun sebagai penyanyi teja, saya pun aktiviti saya yang paling banyak saya habiskan masa untuk usaha-usaha agama ni lah. Sebagai pendakwah bebas. Kami bergerak daripada pintu ke pintu, rumah ke rumah. Mengenalkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Untuk kita mengingati perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, Umat. Betul. Sebab apa? Banyak pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ni. Terutamanya pada kita. Ya betul. Abang bayangkan kalau Nabi tak berdarah badan dia di Taif. Nabi tak susahkan diri dia untuk agama, sahabat-sahabat berkorban untuk agama, tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, tinggalkan Rasulullah. Bergerak ke seluruh alam, Abang. Atas masuk hidayat agama ni. Jadi hari ni kita, saya, Abang, kita dapat agama. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Jadi Abang, untuk kesinambungan pada agama ni, kata ulama kita lah. Jadi kata ulama kita kena sambung tugas kenabian kita ni. Bergerak, jumpa manusia, cerita dengan tentang, perkenalkan kehebatan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada semua umat ni lah. Yalah. Kan? Supaya semua manusia lebih datang, lebih dekat pada Allah Subhanahu. Betul. Jadi kita pun dah hujung-hujung ni, Paman. Jadi inilah banyak masa saya bagi untuk agama sekarang, Paman. InsyaAllah. Samping tu adalah buat sikit-sikit berniaga, sikit-sikit tu je lah. Yang lain-lain tu. Sampingan-sampingan kata orang, Paman. Ini antara Rashid dengan Teja sekarang ni.
tak ada ke perancangan tu apa ni, keluarkan single ke apa ke, ataupun nak concentrate dekat ke satu arah je, macam mana ke? Sebenarnya Teja ni dah lama sangat nak keluarkan single, Roman. Cuma kita belum dapat lagu yang betul-betul apa orang kata, yang betul-betul secocok lah. Sebab apa? Lagu tu dia tak mengerti. Mana? Tapi kalau yang baru ni kan, kau sudah pun mengerti tajuknya. Betul Rajit. Kau sudah pun mengerti. Itu kena. Sebelum ni kau yang tak mengerti. Kau sudah pun mengerti. Macam mana Mega? Kau sudah okey. Okey, sekarang ni kita okeylah, kalau mudah-mudahan dapatlah lagu yang sesuai untuk Teja. Mungkin comeback balik dengan satu single pun jadilah kan. Insya-Allah. Kembali sebab aku dengar kamu nyanyi tadi pun kira pilu juga aku dengar tu kan. Kira terasa lah zaman tu datang balik kan. Okey, sekarang ni kamu buat berniaga kamu tu. Apa berniaga yang kamu buat tu? Jadi Man, bila masa PKP ni kita pun faham lah, semua orang pun susah Man. Yalah, ada betul. Yang kena buang kerja, ada yang macam-macam hal lah. Jadi saya ni begitu juga lah, antaranya dah 2 tahun dah tak bekerja. Dia buang kerja sebab apa, salah satu dua daripada ni lah. 2 tahun dah belajar tak kerja. Dah 2 tahun tak kerja. Jadi saya pun mulalah bergerak dengan sedikit-sedikit perniagaan. Jadi saya pun mulalah berniaga. Perniagaan pertama saya itu meniaga kopi. Kopi? Meniaga kopi. Kopi apa tu? Bila mana saya balik daripada India dulu, Berman, maka saya tengok orang atas kereta api. Naik kereta api ni, Berman. 23 jam, Berman. Atas kereta api. Lama macam tu. Ada 3 hari, 2 malam lagi. Dekat sehari dah tu. Di kami 23 jam ni kira cepat lah. Cepat. Jadi atas kereta api kita tengok orang meniaga kopi. Jadi bila balik tu fikir masa kita dah tak ada kerja ni apa nak berniaga. Lepas tu kebetulan dengan izin Allah, jumpalah sahabat kita di Pulau Pinang. Mereka ni ada menjualkan produk kopi Mana dan juga Manisco ni. Memang produk ni memang keluaran orang kita lah, Abu Mitra. Dan sahabat-sahabat kita yang punya kilang, mereka yang buat ni kopi ni jadi. Kita pun cubalah. Jadi sambutan dia alhamdulillah, Paman. Ya. Alhamdulillah. Habis cara jualnya macam mana? Kamu buka kedai ke macam mana? Jadi permulaan dulu, Paman, kita meniaga apa ni daripada kedai ke kedai, Paman. Jadi bila PKP dah teruk, kita tak boleh pergi kedai. Orang pun dah tak ada di kedai. Jadi kita terpaksa meniaga online dulu. Meniaga online lah. Meniaga online. Yalah, okey lah juga kan. Tapi cik, kalau kita tengok ini kopinya Cik. Ini kopi dia, Man. Ini dia saya cek kopi Mana ni ada dalam dia ada 20 sachet. Ada 20 sachet. Dia diperkayakan dengan susu kambing. Yang lain tu dia ada 7 dalam satu susu ni. Memang kebaikan dia memang bagus lah. Dia sekali dengan krim lah dalam ni. Dia macam 3-in-1. 3-in-1 ke tak payah lah buah susu kambing dah ya. Ini pula Berman, Manisco. Manisco ni dia macam siapa yang suka minum Milo, Berman. Jadi kita sure yang ni lah. Dia lebih pada coklat. Dia bukan Milo tetapi dia coklat. Jadi dia ni ada garam Arabic gum. Arabic gum Arabic gum dan juga cinnamon. Cinnamon tu apa? Cinnamon ni Berman, saya pun lupa apa benda namanya. Cinnamon ni apa ni, jintan manis. Jintan manis, cinnamon. Cinnamon. Lain macam pula bunyi ni. Itu nama saintifik dia, Paman. Saintifik dia. Cinnamon. Jintan manis. Tapi yang lain je aku tengok ni betul-betul yang botol-botol lain, ni apa? Okay, yang terbaru produk kita inilah, Paman. Yang special. Kita punya produk ni apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni, madu kelulut. Madu kelulut dia. Madu kelulut ni tuan-tuan kita proses sendiri. Proses sendiri ya. Adik saya, kalau Abang ingat lagi, Indra. Indra dah pernah tahu. Satu album dengan saya, album solo kami berjudul berdua, Twins. Twins dia Kamu dialah yang telah mengusahakan madu kelulut ni di apa ni, Sepang Gold Coast. Dia buat usaha sama dengan Sepang Gold Coast. Ini buat sendiri lah ni? Ini semua buat sendiri. Jadi insya Allah 100% dia keaslian dia. Saya berani jamin. Saya berani jamin sebab yang proses tu adik saya sendiri. Saya pun pernah pergi, dia ada 700 sarang.
tujuh rotis sarang. Tujuh rotis sarang. Sarang kelulut. Itu pun sarang kelulut. Jadi itu pun dia pun tak menang tangan juga sebab banyaklah permintaan sekarang, Oman. Yalah. Sebab dia pun sekarang ni buat apa ni, perubatan apa ni, perubatan Islam ni. Jadi dia banyak dia punya passion-passion dia. Oh, ya. Jadi banyak passion dia yang beli ni. Utamanya orang kecil manis, kanser, Masya Allah. InsyaAllah bila minum madu kelulut, selalunya kalau kencin manis pun, kalau kita minum madu yang bukan asli tu, dia kencin manis meningkat pun, lagi naik ya? Lagi naik. Orang nak bagi lagi tu. Tapi ini insyaAllah madu kelulut asli. Sudah terbukti abang saya sendiri, abang kandung saya, dia kencin manis teruk pun. Kurus keren badan. Jadi bila dia minum madu ni, dia kata masyaAllah memang kadar kencin manis tu turun. Saya pun tak tahu macam mana kanjil kecil manis sebab saya alhamdulillah belum pernah kena lagi. Yalah. Tapi yang ni dia dia manis ke atau masam-masam sikit? Dia ada masam-masam sikit. Madu kelulut kebiasaannya masam-masam sikit. Dia bergantung Oman. Pada kelulut ni punya pemakanan. Sebab dia sepang dia banyak apa tu paya bakau, bunga-bunga paya bakau tu, jadi dia punya madu tu ada setengah tu kalau dah sampai 8 bulan dia rasa kopi Oman. Rasa kopi ya. Yang ini insya-Allah 6 bulan baru ambil. Bawa harvest 6 bulan. Jadi colour dia agak terang sikit nampak kan? Terang sikit. Tapi kalau yang 8 bulan tu colour dia dah macam gelap. Hitam, gelap. Macam kopi. Rasa dia pun ada pahit-pahit sikit. Itu pun rega dia pun lebih sikit lah pasal dia punya 8 bulan masa dia dah simpan tu. Dah simpan kat dalam botol 8 bulan? Bukan. 8 bulan baru kita boleh sedut daripada kita kotak dia tu. Kat sarang dia tu? Di sarang dia tu. Jadi dia ada 700 sarang. Lain-lain barang apa tadi kau tengok botol dia bungkus bangkai hari. Kemudian yang saya ada, saya juga ada meniaga ni lah Boman. Kita punya ini apa? Sabun sabun basuh baju ni Boman. Sabun basuh baju ni kita ada dia 5 kilo dan juga 10 kilo. 10 kilo ya. Dia ni daripada apa ni, kita buat sabun ni, kalau siapa nak beli bolehlah dapatkan daripada saya. Kita ada 4 jenama, pink, hijau, biru dan juga purple. 10 dan juga 5 kilo. Wangi ya. Ini insya-Allah lah Paman. Buat sendiri ya. Ini buat sendiri juga ke? Ini bukan ni, tapi kita ambil di kilang lah. Kilang ya? Wangi. Wangi Paman, insya-Allah. Ya, wangi. Dia pink, biru, hijau dan juga purple. Tapi dia punya bau lain-lain lah kau ya? Semua lain-lain. Lain-lain bau ya? Di samping itu, di samping ini kita ada juga sabun pencuci pinggan dan sabun pencuci lantai. 10 dan juga 5 kilo juga. Jadi untuk orang yang di luar sana tu yang nak dapatkan sabun basuh bolehlah hubungi saya nanti insyaAllah kita akan bagi nombor telefon sebagainya, WhatsApp nak ni bolehlah. Tak, kalau macam kopok-kopok macam ni pun kamu jual pun juga ke? Ada juga Paman. Kita jual juga kopok-kopok ni sampingan untuk kita makan-makan kan. Ringan-ringan ni kita juga ada apa ni, sahabat-sahabat kita ada jual, jadi kita ambil lah bantu-bantu sahabat-sahabat kita. Krepek pisang ni, krepek pisang tanduk. Pisang tanduk eh? Pisang tanduk. Paman buka lu rasa Paman tengok macam mana. Nak buka ni. Buka aku rasa makan. Tu je aku nak cari pisau jap. Kau bercakap dengan peniaga jap. Peniaga ni pandai bercakap ni. Jadi apa ni? Jadi ini kerepek ni kerepek pisang tanduk. Bukan senang dapat pisang tanduk sekarang ni. Tapi kita raya ni kita ada buat penambahan, kita jual rempeyek ada, kerepek ada, kuih-kuih raya pun ada insya-Allah. Jadi kita semua di online aja. Kemungkinan kita nak tengok kalau ada kesempatan, kalau SOP pun makna dah longgar sikit, insya-Allah kita akan berada di bazar-bazar jugalah insya-Allah. Tapi kalau siapa nak order kerepek pisang tanduk ni boleh order dengan saya nanti insya-Allah. Apa mak rasa kerepek? Ini dia kerepek dia. Eh meniaga, aku try dulu ya. Kamu tak payah nak try dulu sebab kamu pun ada tanduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kau buat sendiri ni? Bukan. Ini kawan-kawan dia. Jadi bila kawan-kawan kita ni orang kata apa Man? Kita kongsi rezeki Man. Macam apa Man lah? Dah. Man,
ada saluran YouTube Oman. Betul. Panggil saya sama-sama kongsi rezeki. Betul. Kan? Yalah. Jadi kita sama-sama nak kongsi rezeki macam tu lah Oman. Betul. Moga-moga bila kita kongsi ni, Allah Ta'ala akan luaskan lagi rezeki kita. Amin, amin. Tapi sedap lah. Alhamdulillah sedap ya. Dia pun tak apa kerah kan. Tapi meja aku tak berhenti sebab dia pun ada tanduk. Akan mengelak saja. Habis Oman mesti bisa. Okey. Okey, nanti nombor telefon kamu cik kan. Nanti aku akan taruh dekat apa ni, description tu. Datuk dekat komen aku taruh kalau nak order kan. Dia boleh order WhatsApp blog tu lah. Boleh, boleh insya-Allah. Nak order, nak post ke, nak apa kan. Ya. Jadi untuk dia orang yang dia orang tak buka description tu dekat komen ke apa ke, Rashid cik cakapkan nombornya cik dekat kawan-kawan kita yang tak buka. Okey. Untuk kawan-kawan yang yang nak sama-sama kongsi rezeki insya-Allah. Boleh hubungi saya di nombor 017-2521-455. Jangan lupa tu. Itulah nombor Rashid. Nanti saya akan pinkan dekat komen. Datuk dekat description tu saya taruh nombor telefon apa ni Rashid Teja ya. Allah. Alhamdulillah. Kalau itu antara barang ni macam kita madu kelulut, kopi ada, Datuk apa ni, sabun rasa basuh Milo, ada. Sabun basuh. Segala benda ada. Mak bapak tak ada lah. Memang kalau begitu, Syekh kan? Ya. Apalah Rashid nak sampaikan kepada minat-minat Teja sebelum ni kan? Saudara mara ke, kawan-kawan lama ke apa, kau ada nak sampaikan apa-apa? Ya, ya. Jadi, Alhamdulillah Abang Man. Terima kasih pertamanya kepada Abang Man kita. Alhamdulillah, apa yang saya nak sampaikan, cumanya kita semua kena bersyukur lah Abang Man. Iyalah betul. Bersyukur walaupun macam mana keadaan kita sekarang ni, kita punya pandemik, kita punya kesusahan kita. Jadi kita kena tengok orang lebih susah lagi. Sebenarnya ada lagi yang lebih susah ada, kita Abang Man. Ada. Yang lebih susah pada kita. Yang kadang-kadang makan pun tak ada kan. Kita ni masya-Allah macam-macam kan. Meniaga-meniaga kalau tak laku keripik boleh makan keripik. Kalau tak laku keripik tanduk tu. Memang manager aku yang tak boleh makan sebab dia buat ada tanduk kan. Kalau kata dahaga kan tak ada, kopi boleh minum lagi. Jerang air je lah. Jerang air je. Jadi apa nak kata pemain hari ni, kita kena syukurlah. Sebab hari ni masya-Allah kita Allah Taala bagi rezeki begitu banyak. Kan. Di samping itu beman, di samping kita itu jangan lupa pada orang yang memerlukan juga di sana. Ya, betul, 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 betul. Ya, bila kita ingat orang yang lebih susah, maka kita bersedekah, masya-Allah. Walaupun satu hari dengan satu ringgit, beman. Iyalah, betul. Kan? Ya, rezeki kita akan bertambah, tambah, bertambah, tambah. Betul, betul, betul. Jadi, sukalah saya pesan kepada diri saya dan kita semua. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul, betul, betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada kita, Muhammad. Betul. Kan? Allah Taala kata hamba aku buat dosa banyak mana sekalipun. Allahu Akbar, kita pun faham diri kita macam mana, Muhammad dulu, Muhammad. Ya, betul, betul, betul. Macam mana dosa hamba aku buat, kata Allah. Dia buat dosa dia minta ampun, dia buat dosa dia minta ampun. Hai, macam orang main-main lah kan. Iyalah, iyalah. Tapi Allah kata walaupun dia datang kepada aku dengan dosa sebanyak buih di lautan sekalipun, Allah, aku akan ampunkan semua dosa-dosa tu dan aku tak peduli pun, kata Allah. Aku tetap akan mengampuni dosa-dosa tu. Jadi itulah Baman. Yalah. Marilah kita sama-sama dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan apa? Dengan mengikuti setiap perintah Allah dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitulah Baman. Yalah, betul lah. Itulah kita sama-sama apa, lah Baman. Yalah, sama-sama lah kita, Syed. Itulah apa yang disampaikan oleh sahabat saya Rashid daripada Kumpulan Teja, yang mana sekarang ni dia dah apa ni beralih arah kan. Jadi perjalanan yang lain dia, yang lain, dia nampak lain. Jadi perjalanan orang ni kadang-kadang kita tak nampak lagi. Tapi Rashid dah dihalakan tuju Allah, dia. Allah, amin, amin. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Dah dihalakan tuju perjalanan dia yang lebih cantik, yang lebih terbaik. Allah, amin, ya Allah. Kepada kawan-kawan yang ingin untuk mendapatkan, apa ni, keripik ke, kopi ke, yang rasa Milo ke. Ini apa tadi?
Ini yang tadi apa ni? Apa ni apa ni? Manisco tadi ni. Oh, Manisco ni. Apa rasa coklat? Rasa coklat pada. Dia diperkayakan dengan cinnamon tadi. Kulit kayu manis, Beman. Kulit kayu manis. Cinnamon ni kulit kayu manis. Dengan Arabic gum. Yalah macam kayu manis ni belanja. Macam senyuman aku juga. Senyuman aku ni manis. Kalau nak senyuman manis tu kau makan kulit kayu manis lebih. Kalau itu kawan-kawan kan jangan lupa tu. Sabun nak mandi ada. Sabun cuci berkain ada, semua ada. Tapi kalau nak mandi wajib tu sabun lain, tak apa. Ini minum untuk sabun. Ini untuk sabun kain. Sabun kain. Cuci kain kan. Itulah cerita je. Kita pun dah berbual dengan Rashid. Kepada kawan-kawan yang menonton tu, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa di siaran yang akan datang. Mungkin cerita yang lain, kita pamerkan yang lain. Tapi kita sama-sama support sahabat kita kan, Rashid Teja, tentang perniagaan ini. Saya akan klikkan apa ni, kat komen atau dengan description tu, nombor telefon dia, boleh WhatsApp dia, boleh tanya apa dia yang dah ni. Bukan senang ni, madu kelulut ni. Bukan senang nak dapat ni. Kalau nak tengok kelulut pun susah. Yeah. Ini kan nak mencari madu ni. Kelulut susah nampak. Memang kalau kopi tu kan. Akhir kata pada saya, terima kasih sekali lagi kerana menonton Man Channel. Assalamualaikum. Bye-bye.